Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Aulia Syam di Kurma Kultum Ramadan Marisapa. Di episode kali ini kita akan mendengarkan kultum yang berjudul Keutamaan Bulan Suci Ramadan yang akan dibawakan oleh Jihan Fahira Ramadhani Muntala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin kuasanya kita pada hari ini diberikan kekuatan, kesehatan jasmani maupun rohani untuk hadir di tempat ini. Selawat serta salam teriringi doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada teman-teman, mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang setia terhadap ajarannya. Selawat serta salam, pada kesempatan ini saya menyampaikan kultum tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan seperti juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 113 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu bukan hanya kepada kita, tetapi sejak umat-umat sebelum kita atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun latar belakang berpuasa adalah mencetak manusia agar menjadi takwa kepada Allah. Bagaimana tidak, berpuasa itu yang bisa mengetahui hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Samping itu, berpuasa meninggalkan perkara sebelumnya, diperolehkan seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu, apabila di luar bulan puasa, hukumnya halal. Tetapi, apabila di bulan Ramadan atau berpuasa, tidak diperbolehkan, karena bisa membatalkan puasanya. Karena taat kepada perintah Allah, sekalipun hal tersebut halal, kita harus mencegahnya. Apalagi, perkara yang tidak halal, harus kita lebih jauhinya. Karena semata-mata taat dan takut kepada Allah serta mengharap ridhonya. Teman-teman yang kami hormati, setengah daripada orang yang berpuasa adalah mendapatkan dua kegembiraan, yaitu bergembira di waktu berbuka dan bergembira bertemu dengan Allah. Demikianlah kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri saya, lebih kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.